Kiai Haji Ahmad Dahlan mungkin merupakan ikon paling terkenal dalam sejarah Islam modern di Indonesia dalam seabad terakhir. Bagaimana tidak, warisannya yang paling terkenal yang dulu dibangun di sebuah kampung kecil di Yogyakarta. Muhammadiyah kini telah bertransformasi sebagai sebuah organisasi dengan capaian-capaian besar. Nama Kiai Dahlan memang tidak dipakai sebagai nama organisasi ini, tapi orang dengan mudah menemukan namanya di berbagai tempat di ruang urban. Ujung selatan Jalan Malioboro yang legendaris itu berpapasan dengan sebuah jalan bernama Jalan Kiai Ahmad Dahlan. Jakarta, Semarang, Padang, dan Pekanbaru adalah beberapa kota lainnya di Indonesia yang memakai nama Kiai Besar ini sebagai nama jalan mereka. Para sejarawan dan ahli Islam menjadikan biografinya sebagai cara untuk tidak hanya merekonstruksi kehidupan pribadinya, tapi terutama sekali untuk meneropong dinamika kelahiran dan perkembangan Islam yang bervisi maju di Indonesia. Watak dan ketokohannya diceritakan dengan mengalir lewat novel yang kemudian diadaptasikan ke dalam film layar lebar, yang memungkinkan para penonton untuk menangkap gambaran visual yang lebih kuat tentang Kiai Dahlan dan zaman ketika dia hidup. Kauman merupakan pemukiman bagi para penghulu dan ketip amin, abdi dalam Kaji Selusinan, dan abdi dalam Banjarmangah. Sultan Yogyakarta menugasi mereka untuk menangani urusan keagamaan. Masjid Gede sebuah masjid istana yang besar dan indah, dengan arsitektur kombinasi Islam dan Jawa, berdiri tegak di kampung ini. Dari sinilah serta dari langgar-langgar kecil di antero Kauman, syiar Islam disebarluaskan. Kiai Haji Ahmad Dahlan terlahir dengan nama Muhammad Darwis di Kauman pada 1 Agustus 1868. Ayahnya Kiai Haji Abu Bakar adalah salah seorang kiai penghulu, sementara ibunya merupakan putri Kiai Haji Ibrahim. Kiai Dahlan belajar agama dari banyak guru, mulai dari ayahnya sendiri, kakak iparnya, serta kiai-kiai di berbagai wilayah di Yogyakarta. Tak berhenti di situ, ia juga menimba ilmu hingga ke Tanah Suci Mekah. Di Tanah Suci, Muhammad Darwis berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Sekembalinya ke Kauman, Kiai Dahlan merintis usaha untuk memandu kaum muslim agar bisa berislam dengan lebih baik. Salah satu upayanya yang legendaris adalah mengubah arah kiblat. Dengan peta dan kompas, ia mencoba meyakinkan para ulama bahwa arah kiblat di Yogyakarta harus digeser 22 derajat ke arah barat laut. Gagasan ini dengan segera mendapat tantangan dari para ulama tradisional. Tapi ada pula yang mendukungnya melihat kebenaran dan rasionalitas di balik idenya itu. Muhammadiyah waktu itu juga kemungkinan situasi Jogja rame ya, lalu sering terjadi kebakaran, maka Muhammadiyah punya semacam satgas kebakaran. Jadi begitu pedulinya Muhammadiyah. Lalu kemudian jangan dibayangkan seperti sekarang. Jadi tahun itu perempuan keluar rumah
Enggak boleh. Sekolah enggak boleh. Nah, justru Kiai Dahlan justru menggerakkan perempuan untuk memberdayakan dirinya dengan pengajian-pengajian, dengan pendidikan, dengan sekolah, dengan keterampilan-keterampilan. Sehingga Muhammadiyah memang apa ya, gerakan yang aneh pada saat itu. Apalagi sesungguhnya yang populer itu kan Kiai Dahlan lalu membuat garis kiblat itu. Itu kan sebenarnya simbol saja agar berislam itu ada dasarnya. Jangan gugon tuhon. Itu simbolnya, simbol kalau kita mau berislam itu harus bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah, jangan cuma gugon tuhon. Jadi gugon tuhon itu ya kata orang gitu, tidak ada dasarnya. Ya, pembaruan yang dilakukan Muhammadiyah itu adalah pembaruan yang pertama, kalau kita lihat sebenarnya kan, kalau buat saya sebenarnya soal perubahan arah kiblat itu simbolik gitu ya. Tetapi yang penting adalah perubahan cara berpikir. Cara berpikir yang itu dulu akan mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak boleh berpikir atau tidak boleh belajar kepada orang yang di luar Indonesia, terutama adalah Eropa. Maka dulu ketika Ahmad Dahlan menyampaikan gagasan tentang hal-hal yang modern, karena ini modern, ditentang oleh orang Indonesia. Ini apa konteks berpikir? Bahwa kemudian kenapa arah kiblat itu menurut Ahmad Dahlan melenceng? Itu dari mana tahu? Karena menggunakan cara berpikir dan alat modern bernama kompas. Indonesia tidak ada kompas, tidak kenal kan? Lalu kemudian, wah, perubahan berpikir itu kemudian membuat orang terkaget-kaget. Karena itu sebetulnya tajwid di mana-mana adalah dilakukan dari soal pemikiran. Baru kemudian pada soal prakteknya gitu.